Assalamualaikum Pak Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya, kita bisa bertemu lagi di percakapan pasca observasi di mana saya telah membersamai Bapak saat pembelajaran di beberapa minggu kebelakang ya, kebetulan saat itu pada bulan Ramadan ya Pak ya. Alhamdulillah sudah terlaksana pasca observasi. Dalam observasi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Bagaimana Bapak? Nah, kesan Bapak nih setelah mengajar kemarin saat bulan Ramadan, Pak. Alhamdulillah ya Bu, pertama saya ucapkan syukur kepada Allah, saya telah bisa melaksanakan mengajar alhamdulillah dengan cukup baik ya. Apalagi kan di observasi yang dengan adanya di observasi membuat tidak mudah lah, dalam artian gemeter gitu, oh, gitu. Tidak biasa dalam yang seperti itu, tapi kesannya sangat baik ya Bu. Alhamdulillah sangat senang saya diobservasi. Bagaimana penilaian buat diri saya sendiri juga, oh begini rasanya diobservasi, oh ketika pembelajaran dilihat tuh begini rasanya, seperti itu menyenangkan sekali Bu ya, dalam artian beradrenalin. Oh, seperti itu. Iya, iya Bapak. Nah, standar kompetensi yang kemarin kita obrolkan mengenai tujuan pembelajaran itu kan Bapak ada berapa ya? Ada tiga poin ya Bapak ya. Nah, yang tiga poin itu menurut Bapak nih, saat dikembangkan di area pengembangan, menurut Bapak apa yang Bapak sudah lakukan terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bapak? Yang sudah dilakukan ya Bu? Ya, yang sudah dilakukan. Saya sudah berusaha melakukannya kepada siswa semaksimal mungkin, seperti yang pertama tuh Bu, ada budi pekerti yang terkait dalam akhlak. Misalkan saya cara berperilaku kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, bagaimana. Namun penerapannya memang kepada siswa itu sulit Bu ya. Dalam artian siswa ada yang gampang menerap, ada yang sulit untuk mengerti. Misalkan kayak gini tuh nggak boleh, kayak gini nggak boleh. Jadi budaya atau respon siswanya terhadap guru masih kurang gitu Bu ya, masih susah untuk nurut terhadap guru seperti itu. Kalau yang duanya Pak, yang dua ya, area pengembangannya kemarin saat yang dua lagi? Yang dua ya, yang mengikuti yang pertama keterampilan dalam berbicara ke depan ya, seperti ya. Itu. Bagaimana itu Pak? Yang itu alhamdulillah Bu, namun ya tidak semua ya, tapi alhamdulillah lah 80% bisa terlaksanakan dan terrealisasi dengan baik. Baik Pak. Sebetulnya Bapak, ini saya terdapat beberapa catatan saat saya mengobservasi Bapak saat pembelajaran. Ya. Yang pertama, saat aspek dan strategi pengembangan yang pertama itu menciptakan budaya positif tentang adab dan perilaku ya, murid yang baik. Ya. Saya lihat sudah ada Bapak. Namun belum signifikan saya lihat bagaimana penerapannya terhadap anak, tapi sudah terlihat istilahnya Bapak memberikan beberapa contoh gitu ya, anak-anak pun ada yang melakukan pemberian contoh terhadap pembelajaran PKN saat itu gitu ya. Kemudian yang kedua, adanya pemanfaatan benda yang ada di sekitar anak terkait dengan pembelajaran matematika, itu sangat sudah terlihat sekali Bapak, alhamdulillah sudah bagus ya Bapak. Dan yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan anak dalam berbicara ke depan pun sudah terlihat keberanian dan kepercayaan diri anak gitu ya. Setelah Bapak menugaskan beberapa anak untuk ke depan, itu terlihat sekali keberanian dan kepercayaan diri. Nah, hanya catatan nih Pak ya, catatan yang saya kemarin tulis itu sudah sesuai semua dengan rencana pembelajaran yang Bapak rencanakan, hanya saja menurut saya alokasi waktunya itu sedikit molor ya Pak ya, sedikit lama gitu ya. Nah, bagaimana nih menurut Bapak dari hasil catatan yang telah saya lakukan saat observasi? Ya, menurut saya sangat sesuai. Saya juga merasa ketika saya belajar banyak waktu yang terbuang sia-sia gitu, tidak efektif ya, dalam artian saya juga tidak bisa apa-apa karena kan murid itu ada yang cepat Bu ya, ada yang lama juga. Saya juga kurang bisa mengatasi ketika hal tersebut terjadi Bu. Jadi mengakibatkan ya terbuang waktu. Tadinya saya bisa mengoptimalkan waktu dalam artian ya bisa kelas
kelasnya dikondisikan, waktu segini udah harus sudah beres anak-anak dan ya mengontrol anak-anaknya seperti itu. Iya baik Bapak. Nah jadi menurut Bapak ya tadi ya, tadi ya. Adanya mandat dari Bapak, apakah yang akan Bapak kembangkan lagi berdasarkan tadi hasil observasi saya gitu, dan menurut Bapak pun apa nih yang akan nanti dikembangkan untuk pembelajaran ke depannya? Untuk yang akan saya kembangkan tentu saja yang ada di diri saya sendiri ya Bu ya. Saya akan menciptakan pembelajaran yang lebih aktif lagi, yang bisa memotivasi siswa untuk lebih belajar, untuk lebih semangat lagi, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tentunya Bu, apalagi saya ngajar di kelas rendah itu kan pada hakikatnya kalau kelas rendah itu masih sering bermain, meskipun ya bermain sambil belajar seperti itu Bu lah. Seperti itu. Jadi di sini saya harus menciptakan lingkungan belajar yang aktif lah Bu, yang ada pada dirinya. Karena saya lihat waktu kemarin tuh saya kurang terhadap siswanya Bu. Jadi siswa cenderung lebih pasif. Jadi saya rasa sayanya yang kurang memotivasi siswa, atau saya yang kurang menciptakan pembelajaran yang lebih aktif seperti itu. Jadi yang Bapak kedepannya akan mencoba mengaktifkan pembelajaran yang lebih siswa gitu ya, dari kekreatifan yang akan Bapak kembangkan kembali ya, mungkinnya kembangkan kembali yang ada dalam diri Bapak seperti itu ya Pak ya. Karena pembelajaran tercipta kan ketika adanya interaksi guru dan murid, tidak satu pihak aja murid, tidak guru saja begitu. Nanti Bapak akan menciptakan sebuah interaksi yang sangat interaktif gitu ya Pak ya, antara Bapak dengan murid-murid Bapak. Berikutnya Bapak, jadi apa nih yang bisa kita ambil setelah kita proses kucing, mulai dari praobservasi, kemudian saya melakukan observasi hingga hari ini melakukan pasca observasi, apa nih yang bisa kita ambil? Dapat saya simpulkan Bu, dengan adanya praobservasi atau kucing ini sangat memotivasi saya, terutama kan saya masih honor, masih banyak gitulah yang harus saya lewati. Ya bagaimana cara mengajar yang menciptakan pembelajaran yang aktif, apalagi kurikulum sekarang kan beda lagi, bagaimana cara belajar menyenangkan, belajar budaya positif. Saya sangat senang juga dengan adanya ini. Jadi ketika mengajar itu tidak hanya saya, tapi saya diobservasi. Ketika saya diobservasi saya merasa gemetar, jadi dalam artian ada adrenalin tertentu gitu ketika diobservasi. Jadi kita terbiasa ketika ada pengawas ataupun apa, kita bisa terbiasa melakukan pembelajaran yang semestinya dan seharusnya, tidak asal mengajar seperti itu. Jadi apa nih pada intinya apa yang Bapak rasakan setelah proses kucing ini? Luar biasa sekali Bu, saya yang saya rasakan termotivasi. Bagaimana saya ingin ya seperti Ibu gitu, bisa menjadi guru penggerak, guru yang aktif dan memotivasi guru-guru lain untuk menciptakan sekolah yang aktif juga ya. Mudah-mudahan rencana yang akan dikembangkan ke depannya Bapak dalam mengaktifkan anak mudah-mudahan tercapai, terlaksana dengan baik. Terus seperti itu dicukupkan Bapak. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Wildan sudah open class buat diobservasi oleh Bu Nitip ini ya. Namun di sini saya menyimak dari coaching barusan, prosesnya itu udah bagus sesuai alur Tirta ya Ibu. Bu Nitip udah hebat di situ. Tirta ada tujuannya, kemudian tujuan di sini memang harusnya dikembangkan oleh rekannya ya coaching. Nah kemudian ada identifikasi, kemudian ada proses mendengar dan mengulangi perkataan rekan sejawat, sudah bagus. Terus kalau saya simak berarti ya intinya ini sudah sesuai coaching, sesuai dengan modul berapa coba buat dibuat itu coachingnya udah keren, udah mantap. Mudah-mudahan tidak hanya kita undang aja, mungkin ya berlanjut terus dengan guru rekan. Terima kasih sekali lagi Pak Widan. Baik.